marah-marah dia. Mama lagi marah-marah dia. Mbak Melisa juga ngomong gitu. Nih. Beli celana berapa biji? Setengah lusin sih berapa biji? Ya 6 lah. 6, ya kan saya cuma nanya biji. Coba lihat itu ada 6 gak? Ini 4 dari paket tadi, 2 baru pakai tadi pagi. Tadi aceh-aceh kencing lagi. Iya, enggak apa-apa. Kita terus coba hitung kembali. Apa lagi? Jelaskan. Jelaskan coba. Ini bawang cabe. Iya, kau belanja. 15.000. Kau tuh belanja banyak sekali, mau kamu di rumah sendirian kok masaknya kayak buat orang se-RT. Ini sayur matang. Ini kan buat besok cabe rawit enak aja kan. Buat besok bagaimana? Bawangnya enggak ada. Oke, kayaknya. Kita lihat isinya tuh. Oke. 367. Ini kan beras yang dikasih buat orang tua kan. Iya. Gitu ya, emang orang tua harus dikasih gitu ya, jangan pelit. Gitu ya. Terus ini celana dalam. Oke. Kagak gol. Ini 2000 apa 12.000? 20.000. Oh, 20.000 ini. Itu maksudnya jurusannya di sini nih, salam ini. Oke, ini berapa ini? 15.000. Tadi 5.000. Ini apa ini tulisannya? Bawang cabe. BC. Bawang cabe 15.000 ini. Gak pernah lu beli cabe segitu dah. Perempuan bisa kau beli cabe 2.000 dah. Orang Ngawi tuh. Ih, jangan emosi, tenang ini. Di tukang sayurnya di pasar. Oh, di pasar. Oke. Ya, terus ini apa ini? Ini 1.000. 10.000 sukron. Sukron sama apa itu? Jajan. Yakin kau beli 10.000 beneran? Iya. Nah, roti. Ini apa ini car? Bajar, maksudnya di bajar 12.000 kemarin. Bajar siapa? Bajar tukang sayur yang perempuan. Oh, bajar. 12.000 kok ada oret-oretan begini nih? Ada ini salah. Palanya, Pak. Palanya apa? Apa mau dijelasin nih berapa 12.000 beli apa aja? Iya kagak orang toilet ya. Ya kalau memang bisa sih nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa ya jangan. Ini apa cara lagi? Lagi emang, tadi ini yang tadi. Kamu beli sayur ada dari pasar beli, bukan, dari susu kron beli. Ini bukan sayur nih jajan. Ini beli apa sih ya? Apa sih jamu 6.000 sama lempung. Makan cur. Ini tadi cabe. Sama sauri. Apa sawi? Sauri. Sauri bumbu. Itu tenang, jangan ini. Coba dijumlah berapa sini? Tadi berapa sih? Ya kau hitung ulang lagi aja coba. Ya. Ih, jangan marah, biasa aja. Marah lah. Marah bagaimana, orang itu cuma diminta pertanggungjawabannya. Kalau undang-undang perampasan aset dibenarkan, pelaku korupsi kok korupsi 5.000, aset tuh diminta, celana dalam direbut. 500 tambah 50.000 tambah 20.000 tambah 15.000. Masa 150 tambah 5.000 tambah 10.000 tambah 12.000 tambah 15.000. Jadi 494.500. 494.500 kembalinya 5.500 diambil tadi 2.000 buat nambahin gas. Kok beli gas berapa tadi? 20.000 ngambil kotak 10.000 lagi. 100.000 kembali masih 80.000. Masih ada 80.000. Masih. Coba gua kasih ini 80.000 ya. Sampai ini sendiri-sendiri jajan.
Udah nggak usah marah-marah sih. Namanya orang kalau numpang ini, itu ini, dihitung ini, saja di situ, nggak usah nanya ini. Tuh. Dihitung itu berapa? Wadimorong. Oke. 1.50, 60, 70, 80. Berarti selama kamu 2 hari di sini kau habiskan uang 600.000 kembali 80.000. Iya. Lalu? Udah jamaah itu dirapikan kembali itu duitnya. Taruh lagi ke sono. Oh iya, gak usah marah-marah saya waktu yang gitu. Ngerjain. Yang ngerjain siapa gitu? Saya hanya memberikan queen control gitu loh maksudnya. Kentut-kentut apa? Ntar gua kentut gua jejerin ke mulut lu lagi tuh. Iya. Udah jelas. Enggak disuruh ganti, cuma suruh ngitung doang. Yang jelas tuh kamu, udah jelas harusnya yang jawab gitu. Kagak. Jelas nih segini nih. Oh. Ya udah. Oh, gelap sih.